Gus, Hizbut Tahrir dibubarkan gara-gara mau mendirikan negara khilafah. Aku tak takon karo awakmu dulur ya. Anda tahu khilafah itu apa? Anda tahu khilafah itu apa? Khilafah ini sudah diomongkan orang sejak berabad-abad silam. Sejak zaman Rasulullah itu kata-kata khilafah itu sudah sering tiap hari menjadi makanan sehari-hari di warung kopi, di pasar. Khilafah itu sudah bukan barang aneh. Khilafah itu adalah satu ideologi apa yang sebelum aku ngomong yang ada dalam pikiranmu kalau dengar kata-kata khilafah apa yang muncul dalam pikiranmu coba? Pikiranmu sudah dicuci otak oleh media. Sehingga kami ikut-ikutan. Khilafah itu satu syariat, satu sistem yang berlandaskan syariat. Bukan berarti kalau negara jadi khilafah, NKRI pecah, terus agama berdasarkan agama Islam, syarat Islam, kok ini gak oleh, ini gak oleh, ini gak oleh. Salah total. Kalau Hizbut Tahrir dibubarkan, itu harusnya PDIP dibubarkan, Hanura dibubarkan, Demokrat dibubarkan, dan semua partai itu dibubarkan. Karena sarangnya maling itu partai. Sadar nggak? Buka nggak pikiran yang menghabiskan, yang membuat sengsara rakyat Indonesia bertahun-tahun itu siapa? Hizbut Tahrir, syarat Islam. Yang nyolong, yang garong, yang korupsi harta Indonesia bertriliun-triliun itu siapa? Syarat Islam, Hizbut Tahrir. Bukan. Yang jual aset-aset negara siapa? PDIP yang harus dibubarkan. Semua partai-partai garong-garong, maling-maling, koruptor-koruptor, penjilat-penjilat, politikus-politikus busuk iku sing dibubarno. Aku nggak mau ikut campur lah khilafah iku apa, Hizbut Tahrir itu apa. Hizbut Tahrir itu berdiri di Palestina awalnya itu tahun 1953 kalau saya nggak salah, saya baca biografinya itu. Masuk di Indonesia tahun sekitar 1880 masuk di Indonesia. Oke, sekedar menyempurnakan saja ya. Ngomong khilafah, saya sunting satu cerita masukkan ke hatimu ya. Umar bin Khattab mengangkat gubernur di Mesir namanya Amr bin As. Amr bin As diangkat menjadi gubernur Mesir oleh Umar bin Khattab. Dan Amr bin As mempunyai istana yang megah di Mesir. Nah, di depannya istana megahnya Amr bin As itu ada tanah kosong rawa-rawa dan atas ada satu gubuk reyot punya Yahudi yang hampir roboh. Amr bin As sang gubernur berniat akan membangun masjid di tanah rawa itu. Tapi kok masjid yang megah, yang indah, yang sesuai dengan istananya. Malu istananya bagus kok nggak ada masjidnya. Tapi Amr bin As terkendala karena di tanah rawa itu ada rumah gubuk peyot. Akhirnya Amr bin As menyuruh jajarannya untuk membongkar gubuk itu. Coba panggil pemilik gubuk itu. Apalagi Amr bin As tahu yang punya gubuk reyot itu ternyata Yahudi. Panggil. Oke, saya potong ceritanya. Begitu Yahudinya menghadap ke gubernur Amr bin As, gubernur Mesir, saya potong ceritanya. Kurang lebihnya begini. Yahudi, rumahmu, gubukmu, tanahmu tak beli. Aku mau bangun masjid di situ. Berapa harganya? Orang Yahudi bilang, maaf Tuhan, tidak saya jual. Saya bayar 2 kali lipat. Maaf Tuhan, tidak saya jual. Saya bayar 3 kali lipat. Maaf Tuhan, tidak saya jual. Saya bayar 5 kali lipat. Maaf Tuhan, tidak saya jual. Orang Yahudi itu, gubuk reotnya itu. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu orang Yahudi pulang, Amr bin As dengan satu keputusan, surat keputusannya, dia perintahkan jajarannya untuk menggusur dengan dolim gubuknya orang Yahudi itu. Gusur. Akhirnya orang Yahudi nestapa, nelongso atini. Sejengkal tanah yang dibeli dengan bertahun-tahun dengan hasil kerja keras digusur tanpa perasaan, menangis berlinang air mata itu orang Yahudi itu. Terus tapi orang Yahudi tidak putus asa, akhirnya orang Yahudi itu mencari keadilan ke atasannya Amr bin As, lek cara saiki ngono presiden.
dari Mesir menuju Madinah menemui Umar bin Khattab, sang khalifah. Jalan dari Mesir ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, betapa kagetnya orang Yahudi ini. Di bayangannya orang Yahudi itu, Amr bin As saja istananya kayak gitu, gubernur apalagi atasannya. Ternyata apa yang terjadi? Umar bin Khattab tidak punya istana yang megah. Dia hanya punya kubu kecil. Dan orang Yahudi itu pun ditemui di terasnya Masjid Madinah. Oke, saya potong ceritanya, ngobrol. Ada apa ya Tuan, jauh-jauh dari Mesir datang ke sini? Saya mau mengadukan, wahai Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab, saya punya tanah sejengkal, ada gubuknya mau roboh. Saya berjuang keras mati-matian untuk mendapatkan tanah itu, dan sekarang tanah itu dirobohkan oleh gubernur Amr bin As karena mau dibangun masjid. Bahkan sekarang sudah dibangun masjid sedang berjalan. Dia maksa mau beli, aku tidak jual. Aku minta keadilan. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab kemudian memerintahkan orang Yahudi itu, kamu ambil tulang-tulang di tempat sampah itu. Coba kamu cari, di situ mungkin ada tulang-tulang, ambil. Dengan perasaan bingung, orang-orang Yahudi itu, lah apa, cukup tulang, oke saya potong ceritanya, waktunya enggak cukup teman. Orang Yahudi datang ke tempat sampah, diambil itu sepotong tulang itu, sekerat tulang. Kemudian sama Umar bin Khattab digores sama tulang, sama pedang tadi, sret, berbentuk alif lurus. Anda sudah tahu cerita ini kan? Ini kalau ngomong khilafah itu seperti ini. Sret. Sudah, kasihkan tulang ini ke Amr bin As. Tambah bingung, ya Umar bin Khattab, kata orang Yahudi, aku jauh-jauh datang ke sini memohon keadilanmu. Ternyata setelah sampai sini, aku hanya mendapatkan sepotong tulang yang bau lagi. Mana keadilanku? Umar bin Khattab menjawab, di balik tulang busuk itu, yang baunya busuk itu, ada keadilanmu yang kamu cari di situ. Sudah, serahkan ke gubernur Amr bin As. Saya potong ceritanya. Singkat cerita, menghadaplah Yahudi itu kepada gubernur Amr bin As di Mesir. Apa yang terjadi? Begitu gubernur Amr bin As dikasih tulang yang ada tulisan shred, gemetar, gak kuat berdiri. Kemudian Amr bin As menyuruh semua jajarannya untuk membongkar kembali pondasi masjid yang sudah dibangun dengan biaya miliaran itu. Bongkar, cepat bongkar. Dengan rasa takutnya, orang Yahudi semakin bingung. Maka di tengah-tengah kesibukan membongkar, tiba-tiba orang Yahudi, sudah, berhenti dulu. Ini apa ini? Orang Yahudinya bingung. Kata Amr bin As, kenapa kamu? Saya ini bingung ini, Islam ini apa sih kok bingung saya? Pertama, kamu tawar tanahku, enggak saya kasih, terus tanahku kamu gusur dengan seenak-enakmu. Terus aku minta keadilan datang ke Madinah menemui Umar bin Khattab atasanmu, ternyata sampai di sana cuma dikasih tulang busuk. Tulang itu setelah tak kasihkan kamu ketakutan seperti ini, bahkan kamu bongkar lagi masjid itu. Ini apa? Aku enggak ngerti. Maka dijelaskan oleh Amr bin As bahwa tulang yang busuk yang digores pedang ini adalah pesan dari Umar bin Khattab bahwa kamu jangan berlaku zalim kepada siapapun termasuk Yahudi. Walaupun kamu jabatanmu gubernur sebesar apapun, kamu akan mati dan menjadi tulang busuk seperti ini. Cepat gagalkan pembangunan masjid itu, kalau enggak tak tebas batang lehermu. Ini pesan yang tersirat di balik ini, wahai orang Yahudi. Maka seketika itu orang Yahudi tiba-tiba dengan sukarela menginfakkan, mewakafkan tanahnya beserta gubuknya, dan itu tidak jadi dibongkar masjidnya. Itu khilafah. Anda kalau nggak tahu khilafah, nggak tahu khalifah, nggak tahu syariat Islam, nggak tahu hukum Islam, nggak usah ikut-ikutan ngomong. Aku enggak peduli Hizbut Tahrir dibubarkan, Hizbut Tahrir di Indonesia itu kayak apa ideologinya. Aku enggak mau ikut tahu itu. Cuman kalau Hizbut Tahrir dibubarkan hanya berdasarkan khilafah, yang pantas dibubarkan itu partai-partai sarangnya malingku yang perlu dibubarkan. Ngono lho, Rek, berpikirku. Awakmu sadar iki sakjane.
sing garong duwe rakyat Indonesia sing koruptor triliunan iku sopo awakmu roh? Yang jual-jual aset-aset negara itu siapa kamu tahu? Yang maling, yang tidur saat rapat, yang mana penjilat, yang mana munafik itu kamu tahu? Kebobrokan bangsa Indonesia itu bukan karena Hizbut Tahrir, karena partai-partai, karena maling-maling, karena sistem politik yang sudah busuk. Otakmu dicuci sama TV. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Salah bener aku nyolok sepuro. Ya. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.